Upacara pengibaran bendera merah putih hari Sabtu 14 Agustus 2021 dalam rangka memperingati HUT Pramuka ke-60 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara dipersilahkan menempati mimbar upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih memperingati HUT Pramuka yang ke-60 Sabtu 14 Agustus 2021 siap laksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Diam, pasukan, pimpinan, saya ambil alih. Siap, gerak, luruskan. Terus, langkah tegap, maju. Bendera, siap. Mana? Bendera merah putih. Hormat! Gerak! Yes.
langkah gap maju. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita hening cipta sejenak untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Dasar Dharma Pramuka. Dasar Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan satria. 4.
patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin terampil dan gembira. 7. Hemat cermat dan bersahaja. 8. Disiplin berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pembacaan Trisatya. Trisatya, demi kehormatanku, berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjalankan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. 3. Menepati dasa Dharma. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat! Gerak! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Yang terhormat seluruh Dewan Guru SMA Negeri 8 Jakarta, yang saya hormati seluruh peserta didik kelas 10, 11, 12. Puji syukur, mari kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah, kesehatan, keberkahan, dan bersyukur kita berada menjadi keluarga besar SMA 8 Jakarta. Anak-anakku, para praja muda Karana, tahun ini kita memperingati Hari Pramuka dalam situasi pandemi, namun semangat jiwa juang Pramuka harus tertanam dan tetap akan tertanam pada hati kita semua. Sebagai Raja Wali Emas yang memiliki karakter cerdas, tangguh, peduli, maka sangat relevan dengan peringatan Hari Pramuka yang kita laksanakan pada hari ini. Dengan situasi seperti sekarang ini, butuh kecerdasan intelektual untuk menggali informasi, untuk mencari tahu bagaimana virus COVID-19 dan bagaimana cara penanganannya. Yang kedua, Raja Wali Emas harus tangguh menghadapi situasi seperti ini, menghadapi pandemi. Raja Muda Karana harus memiliki ketangguhan dengan situasi yang kita alami sekarang ini, tidak menyerah, tapi terus melakukan kreativitas, inovasi, dan tetap beraktivitas, berprestasi, dan harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. 3. Peduli. Pada saat situasi seperti sekarang ini, butuh kepedulian.
kita semua untuk membantu masyarakat, untuk membantu kawan-kawan kita, untuk membantu di lingkungan kita. Kepedulian sangat dibutuhkan pada saat-saat sekarang seperti ini. Kami semua yakin Raja Wali Emas yang sekarang memperingati Hari Pramuka adalah Raja Wali Emas yang mengenakan baju pramuka dan memiliki karakter pramuka yang mengedepankan dasadarnya. Terima kasih untuk semua yang sudah kalian lakukan dan yang akan kalian lakukan. Selamat Hari Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Siap! Gerak! Menyanyikan himne pramuka. Bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya memimpin doa pada upacara pagi hari ini secara Islami. Bagi yang beragama non Muslim dapat mengikuti sesuai ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul berupacara dalam rangka merayakan hari ulang tahun Pramuka yang ke-60 tahun 2021. Jadikanlah upacara pada pagi hari ini upacara yang kau ridhoi, yang kau berkahi. Jadikanlah usaha yang kami lakukan menjadi amal yang terpuji di sisimu, ya Allah. Dan jadikanlah upacara yang kami laksanakan ini selalu diberkati dan diridhoi dari mulai hingga berakhir nanti. Ya Allah, banyak tugas yang kami belum selesaikan. Tugas demi kesuksesan diri, tugas demi keluarga, demi negara dan bangsa. Maka dari itu, berikanlah kami kesehatan jasmani dan rohani, petunjuk dan juga maklumat. Ya Allah, berikanlah diri kami, keluarga kami, teman dan kerabat kami, hamba-Mu yang pandai bersyukur, dan ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa-doa kami. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara selesai, laporan selesai. Bubarkan. Siap bubarkan.
kehormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara dipersilahkan meninggalkan mimbar upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai.